Kembali lagi bersama Ulul MC. Nah, kali ini kita akan bermain menggunakan Commander Tar skill 3 ya. Oke, untuk lebih lanjut tonton video ini sampai habis. Nah, pertama-tama yang kita amankan di sini kita akan bermain ke arah elementalis dan ini ya, Inferno kali ya. Kita mungkin bisa jadikan salah satu dari kedua ini nanti magic crystalnya yang bisa kita amankan ya guys ya. Nah, tapi untuk pertama-tama ya di awal, karena kita menggunakan tar skill 3 ini guys, kita harus bisa bertahan dulu ya defense minimal sampai di pertengahan ini ya, pertandingan ya. Oke, karena pasif dari skill tar 3 ini baru aktif ketika kita sudah level 8 guys ya. Nah, oke, jadi main santai aja guys. Main santai sampai lihat situasi ya guys ya. Nah, untuk mengatasi hal itu juga kan biasanya banyak yang tusun ya menggunakan tar skill 3 ini guys ya. Untuk di awal-awal biasanya kalau nggak ini nggak hoki juga ya, agak sulit juga ya guys ya. Maksudnya kita harus bisa sekreatif mungkin biar kita bisa bertahan ya guys ya. Nah, kalau cara saya itu cari hero-hero harga gold yang murah, terus hero-nya itu yang sering muncul di shop kita ya saat kita melakukan refresh toko ya. Dan itu kita harus bisa menjadikan bintang 3 ya. Kita makanya lihat-lihat juga hero apa aja nih yang sering muncul ya. Nah, nanti kita bisa jadikan bintang 3 ya. Nah, biasanya itu Chou ya. Chou itu sangat gampang ya kita jadikan bintang 3 untuk di early game ini guys ya. Nah, itu kita jadikan aja guys, karena untuk antisipasi juga kalau nanti kita sudah level 8 kan biasanya kita menjadikan hanya satu hero legend aja biasanya untuk di awal. Nah, untuk membantu itu biar nggak terlalu banyak ngurangin darah kita, nah kita bantuannya dari hero-hero yang harga gold rendah itu bintang 3 ya guys ya. Nah, seperti itu guys ya, itu cara yang paling efisien kalau menurut saya dibandingkan kita hanya memasukkan satu hero aja guys, hero legend aja guys ya. Itu resiko kematiannya cukup banyak guys ya presentasinya guys ya, dibandingkan kita menambahkan hero lain yang udah bintang 3 ya. Gimana bang ya, itu tadi caranya kita cari hero-hero yang mudah aja ya sih, hero-hero harga gold satu yang bisa dijadikan bintang 3. Ada Alpha guys ya, ada Vale, masih yang gampang lah yang jadi bintang 3 ya. Oke, ini ada si Yujong. Yujong pun jarang diambil ya. Yujong mudah menurut saya jadi bintang 3. Nah, di sini ada. Nah, antara Magic Crystal ini aja kali ya. Inferno kali ya, guys, atau Elementalis, guys. Karena kita mau cari hero legendnya Gord, kita ambil ini aja deh. Inferno aja, guys. Nah, seperti ini. Nah, oke. Oke, kayak saya ada ide menarik nih guys ya, yang bisa. Nah, ini ada si Chou. Chou pun bisa ya, tapi nanti dulu kita lihat situasi juga guys ya. Tahan, tetap menabung di 10 gold ya. Kita telat memasukkan sini ya Yujongnya ya, tapi nggak masalah. Tapi kalau diganti juga Infernonya nanti nggak aktif guys, jadi oke lah. Nah, mungkin kita bisa jadikan bintang 3-nya itu Loyi, mungkin boleh lah ya Loyi ya. Kaja, tapi kita lihat situasi juga ya guys ya. Nih Chou, pastinya Chou kita lebih mudah nih Chou jadi bintang 3 ya. Oke, seperti ini dulu ya guys ya. Nah, sabar, kita lihat. Kita ambil di sini magic ini ya, ambil magic aja guys ya. Aduh, mudah-mudahan gak diambil nih satu nih ya, Glowing Wind. Oke, terima kasih, kita dapat satu ya. Santai-santai. Nah, kan Chou jadi bintang 2, ini Angela juga. Oke, jadikan aja hero-hero
maksudnya masih sinergi yang masih berkesinambungan ya guys ya, untuk dijadikan bintang 3 ya. Oke, sepertinya seperti ini dulu. Di sini kayaknya cukup kuat ya sepertinya. Wah, ada yang nyerah juga guys ya, ada yang AFK ya. Oke, bagus lah guys ya, untuk mengurangi musuh kita guys. Oke, di sini tas yang main tas 1 2 3 4 ya, ada 4 ya. Jebret jebret jebret. Kenapa di sini tak pilihnya ya ini ya, Inferno ya, karena biar langsung ulti guys ya nantinya kalau ada guard ya, kalau kita udah dapat guard. Dan kombinasinya lumayan enak untuk di early game, kita bisa jadikan Wesslernya terutama ya. Wessler buat defense. Nah, terus magicnya dapat dari si Loyi guys ya. Jadi ini kok pada menurut saya sangat bagus sekali ya untuk di early game combo ini guys. Oke, jauh lagi ada si Tamus, mungkin bisa kita masukin atau jadi 4 Inferno. Nah, tapi ya lihat situasi aja guys, itu buat ini aja ya, antisipasi aja ya, makanya kita amankan dulu guys. Nah, di sini kilat ya, kita masih menyala ya, masih darah kita masih penuh ya. Oke, santai-santai. Jebret, ulti. Nah, inilah enaknya guys ya, ambil Inferno, terus sinerginya apa, magic crystalnya kita masukkan ke Loyi, otomatis ulti langsung stun ya guys ya. Nah, inilah enaknya guys ya untuk di awal-awal ya. Ini hanya saran aja guys ya, ini cara saya untuk di awal-awal untuk dalam menggunakan tas skill 3 ini ya. Cukup worth it, damage-nya juga lumayan sakit, defense-nya juga cukup baik ya. Nah, karena tar skill 3 ini kita harus maksimal mungkin bisa bertahan ya sampai di pertengahan game ya guys ya, paling tidak di situ ya guys ya. Nah, kalau di pertengahan game darah kita masih penuh, wow, udah enak banget guys. Kita tinggal apa namanya, jadikan bintang 3, terus sambil menunggu cari hero legend bintang 5 baru kita aktifkan tar skill 3-nya guys ya, pasifnya ya. Kita jadikan dulu aja bintang 3 kalau darah kita memang masih penuh ya. Tapi kalau darah kita udah sekarat, kita juga harus lihat situasi guys ya. Nanti yaudah nggak jadi, nggak bisa menjadikan hero-hero bintang 3 ya. Itu loh guys ya, jadi fokus ke hero legend kalau memang darah kita sekarat ya. Jadi ngikutin situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang guys. Nah, ini kita ambil yang magic aja guys, karena kita di sini hypernya di Loyi ya. Mudah-mudahan hero legendnya si Gord ya, kita mudah-mudahan dapat hero Gordnya lebih cepat ya. Oke, ini up level dulu guys. Gold di sini kita masih banyak ya, 60 gold sendiri. Coba lihat yang lain masih di bawah ya, 25 dan 10, ada 7, ada 1, 20, 19 ya. Di sini kita mainnya safe banget ya guys ya. Satu, kita bisa menabung. Yang kedua, combo sinergi yang kita gunakan cukup baik ya, defense dan magic juga cukup sakit ya. Ini lihat langsung ulti ya, Loyi stun. Nah, itu kan enak banget guys ya, jadi memberikan kesempatan kita untuk menyerang ult di awal ya. Jebret, oke. Harusnya sih masih bisa ini ya, ulti. Nah, begini lah guys ya, enak, ini enak banget, serius enak banget buat main tar skill 3 ya. Nah, gitu loh guys ya, ambilnya Inferno ya biar langsung ulti si Loyi nya dan itu kalau orang musuh kesetun di awal-awal itu emang ini guys ya, cukup apa ya, membuat musuh lambat ya untuk menyerang kitanya guys ya, dan itu kita yang menyerang duluan jadinya. Nah, ini si Yujong. Sabar guys, kita up level aja langsung. Nah, coba di sini kita udah level 7 dan darah kita masih 100 ya. Dan gold kita banyak ya, 40 ya. Yujong lagi, blessing, oke, nggak apa-apa. Untuk sementara seperti ini dulu.
2 yujong, kita keluarkan si tamusnya, kita buang ya. Nggak apa-apa, kita fokus ke yujong, kita jadikan bintang 3. Terus kufra pun mungkin bisa ya, kufra bintang 3. Terus loyi, chow pun bisa, tapi kita lihat kok situasi ya, mana yang lebih cepat ya guys ya. Jebret, jebret, nah gila nggak tuh guys? Gila loh guys ya, darah kita masih penuh ya guys ya. Wajib dicoba ini guys ya, wajib dianget dicoba ya. Intinya di awal-awal tadi amankan si Kupra buat mengamankan magic crystal inferno-nya. Terus Loyi kita harus ambil buat damage di early game ya guys ya, untuk bertahan sampai pertengahan game. Nanti setelah itu terserah kalian ya. Intinya di sini gua ada si monyet guys, tapi kalau monyet ya nggak masuk guys ya kalau monyet ya. Tapi bentar lah, kita amankan dulu aja ya. Kalau monyet kurang ya, si Sun ini, maksudnya monyet tuh si Sun ya, Sun Gokong ini guys ya. Oke, seperti ini dulu ya, kita buang aja kali ya Sun ya. Oke, white. Santai, sebenarnya Sun pun oke aja ya, Sun Inferno gitu kan, langsung ulti kan. Tapi enggak ya, kayak enggak sih ini Sun. Kita buang aja guys. Oke, karena kita mau cari hero legendnya adalah si Gord ya. Jebret, jebret. Nah, itu loh guys ya, enak banget gila combo ini guys ya. Setunanya areanya lingkaran ya guys ya kalau si Loyi. Dan ditambah dari sinergi Inferno itu langsung ulti ya di awal-awal ya. Mantap betul guys. Ada Gatot guys, pasti diambil. Gatot pun enak ya sebenarnya, tapi yang nggak dapat guys, kita ya sisaan ya. Ada, aduh, diambil juga guys. Oke lah, ini aja lah ya, Rose Gold kali ya. Kita amankan Rose Goldnya. Oke, nah Kuproy bintang 2. Oke, sabar, Kuproy lagi, Loyi, nah Lunox, Lunox, oke, Loyi bintang 2, Kaja bintang 2. Udah loh guys, ini enak banget ya guys ya. Gila, combo kayak gini doang ya, bisa perfect win ya di early game ya. Oke, santai. Dan memang kita hoki juga ya, dapat musuhnya ya nggak terlalu hebat-hebat amat guys ya. Oke, jebret. Nah, karena main magic chess itu, kalau menurut saya ya, satu ya memang kita strateginya harus baik, kedua kita juga harus bisa menempatkan posisi, ketiga yang paling penting adalah kehokian guys ya. Hokinya itu dalam artian mungkin dapat musuh yang kurang kuat gitu kan, atau kehokian dalam hero-heronya yang lebih enak ya didapatnya ya, kombonya lebih apa namanya, lebih masuk ya. Tapi itulah tantangannya guys ya, kalau memang kita nggak dapat itu semua ya, kita harus berpikir sekeras mungkin guys. Nah, ini kita dapat lagi, sabar guys ya. Loyi kita buang apa nih guys, Lunox aja kita buang guys. Lunox, karena Lunox bintang 4 ya, harga gold 4 ya, jadi agak susah kalau mau jadi bintang 3 ya. Sabar ya. Oke, bagus. Nah, sepertinya Kupra, Yujong, Chow kita jadikan bintang 3 ya, dan si Loyi ya kita wajib jadikan bintang 3. Darah kita masih 100 bro. Kalau kalian nyoba kayak gini juga, kalau darahnya ya sekarat jangan dicoba guys ya, langsung aja up level ke level 8 guys ya, karena ini kan kehokian aja guys ya kita ya. Nah, oke, jebret, oke, mantap betul. Yai, Kupra buang aja kali ya. Kenapa dibuang bang? Karena
Inferno kita nanti cuman cukup dua aja, guys. Inferno cukup dua aja dari Magic Crystal dan juga dari si Gourd. Cukup itu ya, guys ya. Nah, di sini ada Warrior Blessing. Tadi lo, gak usah ya. Power of Blood aja, guys. Power of Blood itu kalau kita mengeliminasi musuh itu akan menambahkan mana ya. Dan itu sangat berguna untuk Loyi ataupun nanti Gourd ya. Kalau kita udah dapat, guys, santai aja, guys, pasti dapat kok. Nah, bintang 3 kan, bintang 3 bagus banget ya, guys. Gila, perfect queen, guys. Anjay, sampai mungkin perfect queen sampai level 8 ya, bisa kali ya. Mantap, mantap. Nanti biasanya ada yang chat di kolom komentar ya, guys, apa? Wah, ini mah mythic ke bawah, guys ya. Waduh. Nah, guys, ini mainnya di mythic ya, guys ya. Bisa ditonton video yang sebelum-sebelumnya, guys ya. Oke. Dan ini hari terakhir juga ya, untuk penurunan season ya. Ada apa, guys ya, season selanjutnya, guys, update selanjutnya. Nah, ini cowok kita udah bintang 3, Yujong bintang 3. Oke. Kita tinggal jadikan Loyi bintang 3, guys ya. Nanti setelah itu baru kita up level ya. Oke, tahan dulu. Loyi satu lagi. Nah, kan ini gini ya, enak, guys ya. Nanti tinggal Gourd ya. Dah. Kita masukkan 4 hero aja ya. Chao bintang 3, Yujong bintang 3, Loyi bintang 3, nah sama Gourd bintang 3, guys. Udah itu aja, guys. Stun. Oke, ayo. Putar. Nice. Tapi nanti kalau Gourd masuk, otomatis ulti di awal itu si Gourd ya, guys ya, bukan si Loyi ya. Karena akan kalah, guys ya, Inferno-nya bakal masuk ke Gourd-nya, guys. Kecuali kita jadikan 4 Inferno ya. Tapi ya kita nggak keburu, guys. Oke, jebret, jebret. Oke, mantap, betul. Lihat nggak tuh, guys, perfect win ya. Mantap, 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 mantap. Oke, santai-santai. Nah, Loyi kita bintang 3 ya, guys ya. Apakah kita langsung up sekarang? Tapi kita belum dapat hero legend, guys. Sabar dulu ya. Sabar dulu, tahan dulu. Nah. Oke, seperti ini dulu, guys. Kita tinggal cari hero Gourd, hero legend ya, si Gourd ya. Gila nggak tuh, guys ya, combo ini tars 3 ya, hoki kali kita sampai perfect win ya. Mantap betul, mantap betul, karena terbantu dari si Loyinya, guys. Stun, nah tuh lagi setunan dan berdamage tinggi, guys ya. Jebret, oke. Yo, jebret, oke. Yo, jebret, oke. Nah, sakit banget ya, guys ya. Oke, mantap, mantap. Sepertinya ini game ini berpihak kepada kita ya, guys ya. Bagus banget ini, guys. Oke, santai-santai. Kita lihat. Mudah-mudahan dapat Gourd ya. I don't Gourd. Oh, up level dulu ya. Kita ngeroll dulu, guys. Ngeroll dulu, cari hero. Nah, ini dia, guys ya. Langsung aja ya. Buang, buang, masuk. Masuk, buang. Nah, masukkan Gourd. Oke, udah seperti ini aja, guys. Tapi sebenarnya elementalis kita hilang ya jadinya ya. Aduh, aduh. Oke lah, nggak apa-apa ya, guys ya. Nanti mudah-mudahan dapat blessingnya elementalis, guys. Yo, blessing. Waduh, nggak dapet, guys ya. Oke lah, nggak apa-apa, guys. Elementalis kita mati, guys, 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 guys. Oke, stone, nice. Ayo, kuat, kuat. Nah, gila, 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 kita kalah sepertinya, guys ya. Kita perfect win hanya di level 8 aja, guys. Mantap. Tapi nggak apa-apa ya, guys ya.
Nanti kalau guard kita udah jadi bintang 3 udah sakit banget nih guys. Nah ini pun ya kalah ya guys ya, nggak apa-apa. Perfect win kita hilang bung. Oke nggak masalah, karena kita satu berkurang juga ya elementalisnya guys ya. Mudah-mudahan di sini ada sinergi atau magic crystal. Wah nggak ada guys. Kita ambil ini winter ya. Oke bagus. Winter, winter, mantap. Oke, kenapa nih si Akuja nih lama bener? Aif kakak dia. Oke, sepertinya pertandingannya sebentar lagi nih guys ya. Sabar, kita masukkan dulu. Wait, kita tuker ya. Ini kita tuker ini. Winternya masukkan ke ini ya, ke guard ya. Oke, sepertinya dulu guys. Nah, oke. Kita lihat, Bung. Santai, santai. Sayang sekali ya, elementalis kita nggak aktif ya jadinya ya. Mudah-mudahan si apa guard-nya dapat ini ya, blessing elementalis ya. Joros, oke. Jebret jebret. Yo. Wah, apakah ini kalah, Bung? Waduh, 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 kita sepertinya belum bisa menang, guys ya. Karena kita yo, setelah kita nunggu gore kita bintang 3 ya. Tapi untungnya kita diuntungkan dengan darah kita yang masih banyak ya. Jadi kita aman-aman aja, guys ya. Itulah keuntungan main di early game itu save sebaik mungkin guys, biar nggak langsung apa namanya di late game, nanti biar bisa bertahannya lebih baik ya. Oke gini aja guys, sabar ya. Nah setelah ini gore kita bintang 3 nih. Kita lihat-lihat. Nah gimana guys, ada informasi nggak guys terkait dengan penurunan season di satu hari lagi ya kalau nggak salah ya. Apa ya, ada update apa ya terbaru guys ya. Jebret jebret jebret. Mudah-mudahan update-nya ya ada hero commander baru mungkin ya. Jebret jebret jebret. Wah masih kalah ini guys, sangat berbahaya bung ya. Kalau gore kita belum jadi nih masalahnya guys. Santai santai santai. Nah kalau di meta sekarang kan yang paling OP bener tuh si ada si Bus, ada si Tars, ya ada si apa namanya Austus skill 2 nya tuh ya. Dan itu ya mudah-mudahan di season mendatang ada yang bisa apa ya meng-counter dari beberapa commander ini guys ya yang lagi OP ini ya. Ini lagi dapat blessingnya apa coba nih, Inferno guys. Gimana nggak tuh guys ya muntun ya. Aduh nggak berpihak ini guys ya. Kenapa blessingnya nggak sih ini aja guys ya, apa namanya elementalis bom biar jadi. Ya wis lah, kita atur dulu buat apa namanya thumbnail guys, buat thumbnail guys. Oke langsung joros. Tapi ini sebenarnya udah sakit banget ya. Kalau guard kita udah jadi bintang 3 tuh udah enak ya guys ya. Pelin Blade amankan. Atau ini Briskary Fury. Nah ini ada winter lagi guys. Kita masukkan ke Loyi. Ini ke Yujong kali ya. Udah lagi ini aja guys ya. Ini terakhir ya. Terakhir beberapa dua kali pertandingan lagi nih sepertinya ya. Oke lah gini aja guys. Atur posisi Loi kita taruh paling belakang. Gore di situ biar langsung ulti, mungkin biar langsung kena si Layla ya tadi ya si Yakuza nih. Sabar, sabar. Lihat, Bung.
Tapi ini sayang banget ya, elementalis kita nggak jadi guys. Jebret joros. Nah, kan enak banget ya. Udahlah, ini udah sakit banget ya god kita ya. Udah sakit banget. Kalau udah pedang 3 tuh udah enak banget ya, udah oh. Apalagi kita dapat winter, guys. Punya winter 2 udah enak banget ya untuk di late game. Nah, di bawah kalah juga. Nah, udahlah. Nah, setelah ini mungkin pertandingan terakhir ya, match terakhir ya. Kita lihat, oke. Wah, si Tusun udah bintang 2 dia ya. Tapi kita coba dulu ya, kita mau test drive, guys. Coba kita hanya satu hero legend aja guys ya, Gord ya. Apakah bisa menang ya? Kita lihat. Kalau nggak bisa ya waste, tapi ya nggak berkurang banyak-banyak juga guys ya. Kita coba mencoba aja ini guys ya. Apakah bisa hanya hero God aja ya untuk apa namanya lawan mereka guys. Kita lihat. Yo, aduh jadi curut masalah coy di awal-awal. Aduh ya mati dong. Wah kalah guys ya. Kalahnya telak guys. Waduh ternyata nggak kuat ya si God ya. Oke lah, kalau seperti itu kita masukin aja guys ya. Masalahnya darahnya langsung tinggal 24 ya. Satu permainan lagi kalau kita kalah ya wis kalah berarti ya. Ewas ya guys ya. Oke, kita akhiri aja ya di gameplay ini. Yo, kita taruh belakang. Atau dua hero guys ya. Tapi kalau dua hero ragu juga guys ya. Begini, tiga hero, dua hero. Ragu guys ya, kita ragu nih guys ya. Aduh, oke lah, di end aja guys ya, karena ya wis lah, karena udah pertandingan terakhir ini ya. Oke, combo tar skill 3 ini ya seperti ini aja guys ya, gameplaynya guys ya. Bermain save di awal sampai kita level 8 baru kita aktifkan pasifnya dan setelah kita mendapatkan hero legend ya guys ya yang mau kita mainkan guys. Nah udahlah guys ya, udah tewas ya. Wait, ternyata masih belum guys, satu pertandingan lagi ternyata. Ini kita lawan mirrornya guys, di bawah mungkin salah satunya bakal mati. Tak kira udah selesai ya. Oke okay. Oke lah, satu lagi ya, satu game lagi guys ya, suka-suka lah. Oke, kita lihat di sini dapat apa ya? Immortal ya. Immortally. Kita ambil immortal aja kali ya. Atau apa, guys? Immortal aja ya, udahlah. Kita selesai ya gameplay ini terakhir. Oke. Sepertinya duel ya antara Tars ya. Kita lihat situasinya. Oke. Nah, tahan dulu guys. Sabar dulu guys ya. Nah, seperti ini dia tas juga hero-nya dimasukin semua guys ya. Jadi nggak fokus di dua hero atau beberapa hero ya. Oke, gini aja guys. Oke, kita akhiri gameplay ini guys ya. Yang penasaran ini di game apa bang, mythic atau legend atau di bawahnya ya, lihat aja konten sebelumnya guys ya. Ini di mythic guys. Oke, jebret jebret jebret, nice. Ayo joros. Waduh 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 waduh, jangan sampai kalah guys. Joros. Nah itulah guys ya, seperti ini aja guys ya, combo dari Tar skill 3 ya. Jika kalian suka dengan konten ini dibantu like, comment, dan subscribe. Oke, thank you, see you next to video.